Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel YouTube-nya Hendra Vlog Channel. Ya rekan-rekan, saya berada di lokasi pembangunan Toba Cimeta 2, kawasan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Dan saya berlanjut pantauan darat ya. Ini sekitaran pukul 9.30 menit ya, beranjak siang, dan setelah pagi sekitaran jam 7 saya sudah menerbangkan drone di sekitaran exit tol Parung Kuda ini. Untuk sejauh ini rekan-rekan, aktivitas sudah kembali lagi untuk hari ini, hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Seperti ini untuk kabar siang hari ini, aktivitas sedang melakukan kegiatan-kegiatan di sekitaran Main Road Jalan Toba Cimi Tahap 2, area dari Simpang Susun yang arah jalur ke area ujung Bocimi Tahap 2. Adapun beberapa aktivitas di sekitaran ujung Bocimi Tahap 2, ada satu unit mobil ya. Dan di area atas Simpang Susun Parung Kuda terlihat ada mesin rigid yang nantinya siap untuk melakukan pengecoran rigid ya, yang arah dari sebelah ujung kiri ya, karena ujung tengah, kanan dan seterusnya ke kanan ini sudah tuntas area dari pengecoran rigid tersebut. Namun tinggal yang area dari jalur arah Parung Kuda ya, dari ujung pintu tol keluar, yang mungkin nanti sahabat-sahabat yang mau masuk ke tol dari area Jalan Nasional menuju arah Cibadak Seksi 3 mungkin nanti akan melewati arah yang lagi proses pengecoran rigid ya. Karena tinggal jalur yang arah Cibadak ini yang lagi proses akan mulai rigid beton tersebut.
Dan itu rekan-rekan ke arah Bogor ya. Di depan adalah area dari jembatan Ciwarung ya, rekan-rekan. Jembatan Ciwarung yang di depan sana. Di depan sana terlihat ada aktivitas alat berat ya. Area dari bawah simpang susun. Ini lokasi di bawah sedang pembuatan apa kira-kira rekan-rekan? Lagi menyelep area dari beton tersebut ya. Oke, baik. Untuk informasi hari ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk kabar siang hari ini di pukul 9.30 lebih ya. Ya baik, Hendra Production izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.